kasih kepada Datuk Seri Dr. Pengerusi, dan saya ingin menyentuh beberapa butiran, iaitu 101-00-00-06-00-00. Saya ingin merujuk kepada laporan Sahabat Alam Malaysia SAM yang mendakwa Malaysia nampaknya ketinggalan dalam menggunakan peruntukan kewangan antarabangsa yang disediakan oleh Green Climate Change Fund GCF. Dengan izin, banyak negara membangun lain telah pun mengemukakan cadangan peruntukan kewangan kepada GCF ini. Soalan saya, apakah cadangan dan jumlah peruntukan yang telah dibuat oleh Malaysia sebagai bukti komitmen terhadap perjanjian Paris? Negara seperti Vietnam sebagai contohnya telah luluskan permohonannya oleh GCF dengan dana 29.75 juta US bagi meningkatkan daya tahan masyarakat pesisir pantai yang terdedah kepada kesan perubahan iklim. Mengapa usaha menangani perubahan iklim ini masih ditangguh-tangguh oleh kerajaan kita Malaysia, kerana kita belum mendapat kepastian tentang cadangan daripada pihak kerajaan, baik berupa geran kesediaan maupun cadangan projek? Saya juga mohon dinyatakan alasan penangguhan dan kelewatan tindakan ini, kerana ini sangat penting sebab kita telah ketinggalan di belakang negara seperti Kemboja, Vietnam dan juga Laos. Padahal akibat perubahan iklim banjir tahun 2014 contohnya telah membawa kerugian yang sangat banyak, berjuta-juta kerugian yang ditanggung, terutamanya dalam sektor pertanian. Sebagai contoh, di Kelantan, anggaran kerugian hasil daripada perubahan cuaca ini, kerugian dianggarkan 105 juta. Saya mohon anggaran rasmi kerugian daripada pihak kerajaan terhadap gelombang panas ini. Kerana rakyat merasainya kesan terpaksa memasang penghawa dingin, membayar lebih untuk penggunaan elektrik, malahan ada terpaksa tidur menggunakan kipas yang banyak dalam satu bilik, mandi lebih lama acap kali dan serta minum lebih banyak. Jadi perlu juga penjelasan daripada pihak kementerian terhadap semua tanggungan risiko dan kos yang rakyat terpaksa tanggung ini. Mohon juga dinyatakan kesan langsung dan tidak langsung daripada kehidupan rakyat akibat gelombang panas ini. Selanjutnya, saya juga ingin menyentuh butiran 140-100 program khusus bertugas ke luar negara. Sejumlah 2,343,600 bakal dibelanjakan pada tahun 2017 untuk bertugas ke luar negara. Sepatutnya membawa pulangan yang berbaloi kepada rakyat dalam usaha menangani perubahan iklim. Mohon dinyatakan pulangan khusus kepada rakyat hasil tugasan ke luar negara ini. Begitu juga butiran 140-200 program khusus emolumen kaki tangan kontrak. Dan saya ingin bertanya, kenapakah diperlukan perbelanjaan emolumen kaki tangan kontrak setinggi RM946,800 pada tahun 2017? Padahal ianya tiada dalam anggaran pada tahun 2016. Apakah tugasan khusus yang sangat diperlukan sehingga terpaksa mengambil kaki tangan kontrak yang terpaksa membayar emolumen hampir 1 juta ini? Apakah tidak memadai dengan kaki tangan yang sudah ada yang boleh digunakan untuk menanggung bebanan tugas tambahan kalau sekiranya ada? Itu saja yang saya ingin sentuhkan. Sekian, terima kasih. Yang lepas.